Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat planter semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan berbagi informasi ataupun berbagi tips cara aman mengoperasikan mesin pemotong rumput. Mungkin banyak dari rekan-rekan semua yang mengoperasikan mesin rumput itu kurang memperhatikan standar keamanan pengoperasian mesin pemotong rumput. Kita mengoperasikan mesin ini tentunya ada beberapa resiko yang bisa ditimbulkan apabila kita mengabaikan faktor keamanan tersebut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan yang baru mampir ataupun hadir di channel saya ini. Jangan lupa untuk likes dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, terima kasih. Berbicara tentang keamanan atau safety dalam pekerjaan, tentunya kita harus mematuhinya dan melaksanakan prosedurnya. Adapun tip yang pertama, tentunya sebelum kita mengoperasikan mesin rumput ini, kondisi badan kita haruslah benar-benar sehat dan fit. Dan jangan lupa untuk sarapannya, karena sarapan itu penting dan penting. Dan tip berikutnya, tentunya sebagai umat yang beragama, kita harus mengawali setiap pekerjaan kita dengan doa, semoga dilancarkan dalam pekerjaannya dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Dan untuk tip selanjutnya, ini hal yang sangat perlu dan penting diperhatikan bagi sahabat sebelum mengoperasikan mesin pemotong rumput. Selalu cek kondisi atau keadaan dari pisau atau cutter ini sebelum kita menggunakannya. Periksa apakah ada keretakan atau ada cacat. Nah, kalau sudah ada keretakan, sebaiknya jangan digunakan ataupun dipaksakan. Kalau tetap dipaksakan, ditakutkan nanti akan menjadi bahaya bagi kita selaku pengguna atau pengoperasi mesin ini. Kalau memang sudah tidak layak, sebaiknya kita keluarkan duit untuk membeli yang baru. Harganya sekitar harga 50.000 sampai 60.000 itu sudah dapat yang baru. Karena naas seseorang tidak ada yang tahu, cuman kita berusaha untuk meminimalisirkan kecelakaan kerja. Kita kehilangan duit 50.000, cuman kita kerjanya aman, daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan, itu keluar biayanya lebih dari 50.000. Dan tip berikutnya, hindari penggunaan mesin rumput yang tidak sesuai fungsinya atau tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, untuk memotong batang, nah ini contohnya. Jadi kenapa hal tersebut tidak dianjurkan? Karena namanya mesin ataupun pisaunya itu bekerja dengan mekanis putaran tinggi. Jadi apabila pisau itu mengenai batang yang keras, dikhawatirkan pisau itu akan mengalami keretakan dan bisa membuat kecelakaan kerja. Jadi teman-teman sebaiknya memperhatikan spek dari mesin rumput. Dari namanya aja sudah jelas mesin pemotong rumput, bukan mesin penebas batang kayu. Jadi banyak dari teman-teman itu ogros kalau kerja, hantam kromo saja batang-batang yang besar seperti ini. Ini dihajar. Nah, putaran tinggi itu sama aja dengan besi itu dipukul. Kalau secara
teori mekaniknya itu dipelintir lah kalau bahasa mudahnya itu. Jadi sebaiknya gunakan parang saja untuk melakukan penebasan batang-batang kayu ini. Dipahami cara kerja mesin rumput sesuai dengan fungsi dan speknya. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan untuk peruntukannya. Itu juga demi keselamatan kita sebagai pengoperasi mesin rumput. Tip berikutnya, selalu gunakan safety. Mulai dari sepatu, bisa menggunakan sepatu tabung kalau tidak mempunyai sepatu safety. Terus celana panjang, baju lengan panjang, helm kalau memang memiliki helm. Terus yang utama itu ada penutup mata, bisa menggunakan kacamata atau bahan-bahan yang lain. Jadi sebelum melakukan pekerjaan apapun itu, maka pahami dulu cara kerja, terus resiko yang ditimbulkan apabila kita tidak mematuhi standar keamanan kerja dari sebuah mesin. Karena yang kita operasikan ini mesin, maka resikonya juga besar. Oke, semoga tip yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video Bang Ardi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja.